What's up guys, masih sama gue Ali Rianto. Tadi gue habis kopdar. Terus kita mau reading malam gitu. Mau cari makan mungkin. Ini sekarang kita berapa motor ya? Gue lupa. Oke, kita mau nyari makan dulu, lapar. Ya, oke, ini dia pokoknya ikutin terus ya. Sekarang kita sampai, kita mau makan dulu, nanti kita lanjut lagi. Hello, what's up guys? Gue bakal nge-review nih, namanya GL Cepe Honda tahun 1991. CC-nya 100, awalnya tuh sekarang jadi 160. Dan ono pemiliknya, mana pemiliknya? Pemiliknya nih dia. Anak satu klub gua, sekarang gua mau nyobain. Kuy. Oke, sadis. Satu ke depan. Oh, dia udah masuk. Kita coba coy. Tarikannya sih masih enak ya, masih lembut sih kayaknya. Kayaknya sih pemiliknya dia beli second gitu kan. Mungkin pemilik sebelumnya bawanya. Mungkin pemilik sebelumnya itu ngerawatnya tuh bener-bener ngerawat banget gitu kayaknya. Enak sih untuk tarikannya, enak. Gua mau muter. Oke, kita muter di sini. Gua mau coba kebut. Enak tarikannya, cuma kayaknya untuk itunya siapa RPM-nya itu rendah dia ya. Jadi gua baru naikin gigi sebentar, dia udah langsung limit. Oke, itu dia barusan tadi gua habis nge-review. Mungkin enak sih, seru, kece, keren. Mungkin dari situ aja sih ya. Mungkin kalau lo suka, lo boleh like, lo boleh komen juga, boleh dislike juga kalau nggak suka. Jangan, yang penting jangan lupa subscribe. Lo juga bisa nge-share ke teman-teman lo kalau ini bermanfaat. Thank you.